Halo Sobat CTK Channel, masih update seputar Victor Hong Kong Open 2023. Dan berikut ini adalah untuk hasil Hong Kong Open 2023 day ketiga atau di babak 16 besar yang berlangsung hari ini. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Hong Kong Open 2023 hari ini, wakil dari Amerika Serikat, Bewin Zhang, menang atas tunggal putri Jepang Aya Ohori. Mayu Matsumoto, Wakana Nakahara, yang menjadi unggulan pertama, menang atas ganda putri India, Tanisa Krasto Aswini Ponapa. Ganda putri Thailand, Benyapa Aimsat Nuntakan Aimsat, yang menjadi unggulan kelima, berhasil kalahkan ganda putri tuan rumah, Liu Loklok and Wing Yung, lewat pertandingan 3 game, 21-12, 16-21, dan 21-13. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri, Wang Yi dari China berhasil lolos ke babak 8 besar setelah tunggal putri Thailand Pon Pawe Chochuwong mengalami cedera. Akane Yamaguchi sukses kalahkan Christy Gilmore dari Skotlandia lewat pertandingan dramatis, yaitu pertandingan 3 game, 7-21, 21-16, dan 26-24. Tunggal putra Malaysia, En Ziyong, menang atas tunggal putra Jepang, Kanta Tsuneyama, lewat pertandingan 2 game, 21-12 dan 21-11. Lanjut untuk hasil pertandingan yang sudah selesai digelar hari ini wakil Indonesia. Sayang sekali, Pramudia Kusuma Wardana, Yeremia Erik, harus tersingkir di babak 16 besar atas ganda putra Jepang Keiichiro Matsui Yoshinori Takeuchi lewat pertandingan 2 game, 21-19 dan 21-16. Di pertandingan sebelumnya, 3 wakil Indonesia berhasil lolos ke babak 8 besar, yaitu ada Gregoria Mariska Tunjung yang menang atas tunggal putri dari Singapura Yeo Jiamin. Kemudian juga ada ganda putra Indonesia Leo Ruli Karnando Daniel Martin yang berhasil kalahkan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Kemudian juga ada wakil Indonesia yaitu Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti yang lolos ke babak 8 besar setelah kalahkan ganda putri dari India Teresa Juli Gayatri Gopikan Bulela lewat pertandingan 2 game, 21-8 dan 21-14. Sementara itu, wakil Indonesia yang menderita kekalahan juga ada Putri Kusuma Wardani yang harus mengakui keunggulan Han Yue dari China. Itulah untuk hasil pertandingan hari ini. Indonesia masih memiliki 8 wakil yang akan bertanding hari ini. Di antaranya setelah pertandingan prior, ada Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang akan menghadapi ganda putra China Taipei, yaitu Chiu Xiangqing Yang Mingzi. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 3 sore head-to-head 1-0. Ada juga yaitu Adnan Maulana Nita Filena Marwah yang akan menghadapi Mak Lampus Isabel Hau. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 4 sore head-to-head 0-0. Juga ada wakil Indonesia yaitu Jonathan Christie yang akan menghadapi unggulan tuan rumah Li Jiqiu. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 4 sore head-to-head 3-2 untuk keunggulan Jonathan Christie. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Hong Kong Open 2023 hari ini. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.